Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi nujumir risalati amma ba'du. Selamat datang para sahabat-sahabat Kuping Dalam yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki berlimpah barokah, kesehatan jasmani rohani, rezeki berlimpah barokah, bisa buat pergi ke Mekah, bisa beli sawah, bangun rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau mencari cacing sutra yang mana buat pertumbuhan cupang itu lumayan cepat. Nah, dan sekarang menunjukkan pukul setengah 10. Kalau teman-teman gak percaya, di musola nih ya, kita ambil lihat jam berapa. Kita kalau nyari pakan mesti jam segini, wong. Kita gak kenal capek kayaknya. Kelihatan gak? Tidak dulu, bentar ya. Kita zoom. Dua. Oke. Berarti jam 9. Oke, next video langsung aja ke tempat lokasi kita nyari cacing ada apa enggak. Enggak pakai lama-lama, langsung aja cekicrot. Oke, Wang, alhamdulillah kita udah sampai lokasi. Nah, kabarnya di sini banyak cacing, Wang. Dan kita belum melihat tanda-tanda kehidupan cacing. Kita bakal melusuri ini jalan. Apakah ada cacing di sini, Wang? Apa cuman kibul-kibul anak-anak? Oke, kita bakal telusurin ya. Kalau masalah motor mah aman di sini. Tenang, no problem. Apa harus nunggu asap, Wong? Nunggu asap baru baru ada cacingnya. Nah, semua udah pada dikuruk pinggirannya, udah pada dibelanjain, Wong. Wah, kacau nih, Wong. Aduh, apa ditebusin, dikibulin kita, Wong? Malam tuh susah kita nyari malam yang satu-satunya tempat Mas Budi itu, situ malah banyak. Wah, nggak ada, Bang. Sampai sana otomatis bakal nggak ada juga. Oke, kita coba tempatnya Mas Budi. Ini ibarat gak banjir, positif banyak. Saya banjir dan pencarian kita malam ini gagal dan kita gak mendapatkan hasil apa-apa, Wong. Ah, buang-buang bensin, Wong, kemana, Wong? Tuh, kalau pengen lihat perjuangan tukang cupang nih, perjuangan nyupang jam berapa nih, Wong? Tuh, lokasi di mana nih? Bubon. Biasanya pinggir-pinggiran situ banyak, loh. Tapi ini sama sekali nggak ada, loh. Coba kita tes yang bagian di atas sana ya. Motor ini kalau sampai tinggal jauh-jauh ya, benar-benar error.
Coba kita lihat bagian atas. Dan sekarang kita udah sampai yang aku ngomongin tadi. Kalau tadi tuh di ujung sana tuh nggak kelihatan apa-apa sih, kebun semua pering-peringan kok. Ini andaikan nggak untuk ditiru uang. Ini cuman karena aku gabut aja. Kalau aku gabut mesti kayak gini uang, kayak orang kurang kerjaan gitu, kemana-mana kan. Ya kini udah habis anak-anaknya. Kacau. Malam tuh terang keluar semua loh sih. Tapi kok ini gak ada yang keluar. Coba kita lihat yang bagian atas ya. Kita keloran nyeker keliling ke sana sini ya, malam-malam digerak maling kita. Layapan kebun orang kan. Nih yang lihat video ini nih, ini efek gabut. Efek gabut kayak gini wong, lari ke tempat-tempat kayak gini, kita nyari kerjaan. Ini sekiranya aku kerjaan yang gak masuk akal. Wih, kemungkinan ini hasilnya zonk wong. Dari sekian banyak lubang yang kita cari, berhubung juga ini banjir, kemungkinan kita itu gagal. Mungkin cukup sekian video kali ini ya. Kita cuman gak dapat apa-apa, dapat capek, buang-buang bensin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya motor lah. Siapa ini? Yuk pulang.